Di Bengali terbocor, all new Honda HR-V Turbo RS hadir sebagai penantang Mazda CX-3, tawarkan performa yang super kuat. Honda HR-V menghadirkan SUV terbaru yang dibekali dengan tenaga lebih handal. Dibekali mesin yang tangguh, mobil ini digadang-gadang mampu menangani kecepatan atau menandingi kecepatan dari Mazda CX-3. Generasi kedua all new Honda HR-V hadir dengan ubahan yang signifikan pada desain eksterior yang lebih agresif dan terlihat semakin garang dari generasi sebelumnya. Untuk varian teratas all new Honda HR-V, ada tipe RS yang dibekali dengan pengembangan atau penggunaan mesin turbo dengan pesaing yang berbeda. Salah satu yang membedakan desain dari model atau mobil ini terletak pada bagian grill depan. HR-V RS memiliki desain bagian grill yang mengotak dengan 3D berlapis krom. Desain tersebut jelas berbeda dari versi sebelumnya yang menggunakan garis-garis pada bagian tersebut. Tipe RS juga mendapatkan tambahan body kit bagian depan, samping, dan belakang mobil yang membuatnya tampil lebih sporty dan elegan. Keselamatan juga dihadirkan olehnya dengan penambahan headlamp model sipit yang dilengkapi penggunaan teknologi LED dan juga penggunaan lampu belakang yang sudah LED. All new HR-V khususnya tipe tertinggi memiliki keunggulan yang tidak ada pada beberapa kompetitor sekelasnya. Salah satu keunggulan yang dibanggakan dari Honda 4 Road atau roda 4 Honda ini terutama ada pada bagian sektor dapur pacu yang digunakan. SUV ini dibekali mesin yang memiliki kode L15BT7 DWC Vitage dengan turbocharged yang memiliki kapasitas 1498cc. Dengan kapasitas mesin tersebut, mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 175 HP dan torsi puncak 240 Nm. Jika dibandingkan dengan rival sekelasnya Mazda CX-3 2L Pro dengan harga yang sedikit lebih murah, HR-V RS Turbo masih memiliki performa yang lebih kencang. Mazda CX-3 2L Pro dibekali mesin bensin yang memiliki kapasitas 1998cc dan mampu menghasilkan tenaga hingga 147 HP dan torsi puncak 195 Nm. SUV Mazda ini juga memiliki kapasitas 5 penumpang dan telah dibekali dengan transmisi 6 speed otomatis. Sementara untuk sistem keamanannya telah memiliki central locking dan powder door lock. Adapun untuk harganya, Mazda CX-3 2L Pro dibanderol dengan harga Rp475,5 juta. Sementara untuk Honda 1,5L RS dibanderol dengan harga Rp540,3 juta yang dilengkapi dengan turbocharged.